Hari ini kita di Sleman menyelenggarakan booster untuk kelompok lansia dengan sasaran 600, tapi ini tadi yang mendaftar sudah hampir 700. Jadi kemungkinan antusias dari masyarakat untuk booster ketiga ini cukup bagus. Untuk target sasaran nanti berapa lansia? Jadi kalau target kita kemarin hari ini 600 lansia, tapi kelihatannya akan lebih dari itu. Kalau secara keseluruhan nanti kita total sekitar ada 120 atau 130 ribu lansia yang harus kita target di atas anak-anak itu jumlahnya. Dan itu nanti akan kita laksanakan, awalnya adalah kick off pada hari ini, kemudian dilanjutkan pelayanan reguler dulu di puskesmas maupun di rumah sakit pemerintah. Kemudian nanti setelah target kita vaksin anak selesai, kemudian kita sentra vaksin lagi untuk yang lansia ini. Gak ada rasa. Awalnya tahunya dari mana itu? Dari RT dari kelurahan. Terus? Terus anu didaftarkan loh mas, diambilkan itu surat screeningnya, terus didaftar, terus kami mengisi sendiri, terus langsung kami datang ke sini. Kenapa tertarik ikut vaksin ketiga? Ya untuk menjaga kesehatan kita sendiri ya mas, dan mengikuti program pemerintah untuk memajukan. Sakit nggak bu? Nggak sakit. Dari pertama, kedua, ketiga ini nggak merasakan. Tadi di sore aja tadi nggak terasa ya mas. Ada vaksin apa tadi bu? AstraZeneca. Ya. Sebelumnya apa? Yang dulu? Sinovac. Sinovac. Ya. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.